Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Laga antara Persib Bandung dan Bali United berlangsung dengan sengit. Hingga Bali United versus Persib Bandung harus rela berbagi angka dengan skor satu sama. Ada beberapa hal yang menarik hingga menjadi sorotan di pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung. Hal yang menjadi sorotan di pertandingan ini adalah permainan Nofri Setiawan yang bermain ngotot dan seringkali melakukan pelanggaran terhadap pemain Persib. Bahkan tidak hanya itu, Nofri Setiawan seringkali pura-pura jatuh saat berduel dengan para pemain Persib. Akibat kelakuannya itu, Nofri Setiawan mendapatkan karmanya sendiri. Pada saat sedang berhadapan dengan Ciro Alves, kepala Nofri Setiawan terkena bola tendangan dari Ciro Alves hingga langsung tergeletak. Diambil lagi, oh masih jatuh kepada Ciro. Oh, headshot tadi. Hal tersebut menjadi buli-bulian penonton sepak bola karena kelakuan Nofri yang sering kali bermain kasar melanggar para pemain Persib Bandung. Bagaimana menurut kalian dengan sikap Nofri di lapangan saat menghadapi Persib Bandung? Silakan tulis di kolom komentar. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art. It's my only medicine.